Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat Iqbal Akbarudin memimpin evaluasi pengumpulan zakat, infak, sedekah atau ZIS tahun 2023 terkait pencapaian di tingkat kelurahan dan kecamatan, serta hal-hal yang memerlukan pengkajian lebih lanjut terkait upaya pencapaian target. Iqbal menuturkan, dalam evaluasi kali ini, juga terdapat usulan untuk pemberian apresiasi terhadap pengumpulan ZIS yang telah dilakukan. Ia juga berharap, di tahun 2024 ini, pengumpulan ZIS lebih mendekatkan diri agar memudahkan masyarakat untuk melakukan amal ibadah melalui zakat, infak, dan sedekah. Tadi sudah dibahas beberapa materi terkait dengan capaian target baik di tingkat kecamatan dan kelurahan. Alhamdulillah mencapai target 1% yang telah ditetapkan. Ini ada beberapa yang memang perlu dilakukan pengkajian terkait dengan karakteristik wilayah, jumlah sarana prasarana yang ada, dukung termasuk sekolah dan lain-lain. Dan itu juga menjadi bahan evaluasi kita dalam rangka pemenuhan zakat infak dan sedekah. Pada momen ini juga masing-masing kepala seksi, kelurahan, kecamatan dan satlak juga menyampaikan harapan dari masyarakat, juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga masyarakat yang telah menyalurkan zakat infak sedekahnya kepada Basnas Basis Kota Administrasi Jakarta Pusat. Semoga seluruh dana yang terkumpul ini dapat dimanfaatkan seluas-luasnya bagi masyarakat. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.